Kami datang ke sini untuk mempertanyakan dan mempertegas, karena pada tanggal 30 Oktober kami berkirim surat yang ditujukan ke Ketua DPRD Kota Samarinda. Isi suratnya agar Dewan Kota Samarinda memfasilitasi atau memediasi antara kami pedagang Forum Pedagang Pasar Pagi dengan Bapak Wali Kota. Tujuannya untuk mencari kepastian, karena ini sudah mendekati bulan Ramadan. Biasanya pedagang itu mempersiapkan diri menjelang bulan Ramadan itu 2 bulan sebelumnya. Hingga saat ini dari pihak Pemkot tidak ada kejelasan dan tidak ada kepastian. Jadi apa tidak revitalisasi ini? Roman-romannya ketua dewan kita ini perlu ditunjuk supaya bergerak. Oke, kami datang sini. Ya tulis aja nggak apa-apa tuh. Tulis ketua dewannya melempem, nggak mau bela kami. Kami tidak berontak, kami tidak membantah dan tidak menentang program pemerintah. Kami mendukung, asalkan dampak sosial ekonomi kami dijaga, diperhatikan.